Hello guys, kembali lagi dengan Shurik Shop. Dan kali ini 2 unit AK-47 sebelum kita kirimkan ke Bro Budi yang ada di Bali. Juga ini pesanan Bro Okto Rio yang ada di Bogor. Dan seperti biasa kita videokan dulu untuk tes FPS-nya. Dan ini untuk detail trigger teman-teman, untuk spesial untuk AK, karena trigger dari gearbox bawaannya ini agak panjang melebihi sini, jadi kami harus potong dan kami modif jadi seperti ini, tapi tetap sangat aman dan sangat kuat, tenang saja. Cuman memang seperti ini tampilannya, tapi tidak mengurangi fungsi dan performanya. Dan kita coba dulu untuk FPS-nya. Saya coba satu-satu. Saya pasang dulu untuk chrono. Switch on off-nya saya on dulu. Untuk FPS-nya dia ini 246, dan untuk rekapnya sebentar ya guys. Itu dia. 246, 2 paling tinggi 247. Oke, seperti itu. Dan saya langsung lanjut untuk unit pesanan dari Bro Budi ada di Bali. Tes untuk pesanan Bro Budi ada di Bali. Seperti itu guys. Dan tes krononya 2400-an. Dan ini seperti itu, 2400-an. Oke, untuk teman-teman yang tertarik dengan unit harga murah di bawah 1 juta tapi sekeren dan sekece ini, silahkan cek linknya ada di deskripsi dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari Shurik Shop. Thank you for watching, bye-bye.